Halo, Silver Indo RPG, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas satu event PvP 2 versus 2. Ini jelas untuk review kali ini kalian pasti akan kaget dengan acara event yang baru diadakan kemarin. Jadi sistemnya dia pertarungan 3 ronde. Kalaupun menang di 2 ronde saja udah cukup ya untuk mewakili mendapatkan hadiah dari GM Indo RPG. Dan mungkin ini adalah salah satu bentuk persiapan untuk nantinya akan diadakan pertandingan GWH. Jadi buat teman-teman yang lagi build chatnya, ayo cepat-cepat langsung aja kalian harus prepare armor. Karena udah pada jago-jago ya, ini bisa kalian lihat chat yang udah pada dewa. Mereka udah punya armor-armor yang mencukupi ya, walaupun masih baru sampai G7, tapi untuk aksesoris yang penting itu rata-rata di sini udah mulai XG ya. Itu hampir tiap hari ada aja yang bikin manual untuk nge-refine katalis dan juga perlengkapan armornya mereka masing-masing ya. Oke, ini kita lihat untuk pertandingan beberapa ronde ini sampai final ya. Mungkin akan ada potongan yang udah saya atur agar nggak terlalu lama juga. Memang ini adalah salah satu apresiasi dari dari GM ya, dengan crew-nya Indo RPG, biar teman-teman bisa betah ya untuk memainkan permainan ini nggak jenuh. Sebentar, ini apa lagi? Aduh, memang ada aja yang jahil ya, cuman jadi mungkin GM nanti kalau pertandingan ini kita kasih masukan biar untuk menyortir ya, jangan sampai ada anak kecil yang ikut melihat pertandingan keras ini. Jadi harus dibatasi umurnya, minimal level 50 lah bisa masuk ya. Ini kita kemarin saya coba usir mereka ya. Jadi kita usahain biar nyaman aja, nggak ngeganggu, nggak saling ganggu, dan teman-teman semua juga emang pada lucu-lucu sih, ini masih pada unyu-unyu. Lumayan ramai lah tiap hari di server ini, udah mulai banyak yang juga bergabung, walaupun masih ada yang ragu-ragu, walaupun masih ada yang ngomel-ngomel untuk permasalahan dropan ruby yang aneh tiba-tiba susah ataupun lainnya ya. Yang jelas kita ambil cuplikan di sini yang kira-kira sangat menarik, karena pertandingannya ini kebilang cukup lama begitu event ini dibuka, kurang lebih 2 jam lebih ya. Jadi malahan pada akhir finalnya para penonton pada cabut ya. Nanti mungkin untuk GM bisa lebih ini lagi, ini apa, lebih mempersingkat waktu untuk sistem eventnya. Nah, oke. Kita cek di sini, memang udah mulai hebat-hebat ya. Salah satu bentuk PvP 2 versus 2 ini, kalian bisa lihat kapasitas armor yang sekarang sedang teman-teman mulai pada gunakan ya. Jadi selain dari kemampuan menggunakan catnya masing-masing, armor juga jelas itu adalah barometer kita untuk melihat jangka kedepannya. Ini Rajor hebat nih, dia berani banget, walaupun dia seorang artisan ya, dia ikut pertandingan untuk versus ini. Dan makasih banyak untuk teman-teman yang tetap support di channel saya, dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan informasi yang terupdate. Cuman kebetulan juga untuk event ini bro Prevision nggak bisa live juga, tapi dia ikut pertandingan. Nah, ini kalian kenal, nah itu pasti ada aja ya, Bang Deru itu defender yang emang agak nyeleneh. Nanti kita lihat aja apa yang dia lakukan, coba dia ikut pertandingan juga bro. Dan di sini rata-rata diramein juga, ada mage ya untuk burnernya, itu udah jelas lah sangat membahayakan sekali untuk areanya. Kalian bisa lihat sendiri nanti di sini, saya udah sempat ngerekam, dan teman-teman di sini kelihatan banget sangat menikmati. Jadi kalau kalian masih bingung ataupun ragu, apalagi masih ada yang mau pengen registrasi tapi susah ya, harus secara manual ya, mohon maaf juga ya, itu dari adminnya sendiri juga dia sedang mengusahakan untuk yang terbaik bagi keamanan teman-teman juga. Jadi lebih baik di manual dulu sebelum nanti websitenya launching. Oke, ini siapa yang kalah? Ini paling tetap mereka dapat hadiah partisipasi ya, dan lumayan juga ini hadiahnya.
Nah, ini hal-hal yang jahil seperti ini loh yang kadang bikin kocak juga ya untuk visual Indo RPG ini. Ada aja. Dan semakin hari semakin bertambah playernya. Semoga semua orang happy dan kru Indo RPG juga lebih semangat lagi untuk memperhatikan player-playernya. Oke, waduh, hebat juga ya itu areanya ya. Ayo kalian nyusul sebelum nanti ada GWH juga yang belum punya guild, cepet bikin guild. Ya termasuk saya sendiri ya, cuman untuk chat komersil ini sepertinya saya tidak akan memiliki guild. Paling saya bikin chat baru dan saya akan gabung mungkin dengan salah satu sahabat sahabat kita di Sil Indo RPG nanti. Oke, ini beberapa informasi tambahan lain nanti ke depannya. Saya mungkin akan bahas chat demi chat untuk chat yang memang banyak mulai digunakan oleh teman-teman yang baru main ataupun baru main lagi, yang udah lama kangen pengen nyoba. Kalian gak usah khawatir, kalian coba aja dulu. Saya nggak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan sistem pola gameplaynya karena sudah ada di video yang versi ke episode kedua ya. Nah, nanti kalian bisa rasakan sendiri. Cuman memang untuk masalah kelemahannya masih banyak, tapi ini akan terus diperbaiki sejalan dengan berkembangnya ataupun populernya game Sil Indo RPG ini di tanah air ya. Oke, untuk partisipasinya juga selain event ini, teman-teman bisa, biasanya suka ada event dadakan, kalian bisa cek juga di Discord ya. Sementara memang harusnya ada di website, jadi kalian gampang mengecek setiap harinya ya. Kalaupun memang untuk sementara menurut saya sih nggak masalah ya, Discord pun tidak memberatkan aplikasinya. Dan bentuknya juga kalau yang belum tahu itu seperti room, jadi masing-masing kepentingan ada di roomnya yang sudah disiapkan oleh admin. Oke, itu kan itu mulai Bang Deru ya. Main ini nyeleneh banget dari awal. Ini waktu kemarin juga acaranya Warzone juga dia malah ngekill teman sendiri. Ini mau ngapain lagi dia di ujung, temennya dibiarin mati di depan terus dia ke pinggir panggung. Nah kan dia kenapa ya? Oh, dia sengaja bro. Tuh lihat kelakuannya kan aneh-aneh. Tuh yang di atas pasti ada yang mati lah. Orang ngeri banget gitu areanya itu mage. Wih. Itu diajar trickster mati kayaknya kalau udah kena area. Oh enggak, weh. Lumayan tebal juga ya. Oke, kalau yang belum subscribe, bantu subscribe-nya untuk channel ini biar terus kasih informasi yang terbaru dari gameplay-nya Indo RPG. Dan tetap semangat, kalian kalaupun ada kebutuhan apa-apa kalian gak usah ragu, kalian bisa whisper saya ataupun chat ataupun melalui komentar-komentarnya yang baik di video ini ya. Yang jelas saya coba berusaha sebaik mungkin biar kalian tetap dapat informasi yang terbaik dari permainan ini. Oke, ini masih kita saya sengaja pengen tahu apa akhirnya gitu, apa yang dia lakuin gitu si Bang Deru ini. Oh, akhirnya mati juga bro. Oke, bener keren banget itu akhirnya dimenangkan oleh salah satu squad ya. Ini squadnya namanya juga aneh-aneh ya, ini ada tim rata kiri ataupun apa tadi, aneh-aneh lah pokoknya. Yang penting sih seru-serunya aja biar nggak terlalu jenuh ya kalian farming atau nyari dropan ya. Namun untuk saya sendiri, saya nggak terlalu ngotot untuk leveling ataupun mencapai level tinggi. Saya masih menjajal untuk masalah wilayah-wilayah map yang tersedia saat ini ya. Saat ini saya coba jelajahi satu persatu. Kebenaran ini saya dikasih oleh seorang demolitionist ya, Miss Lee. Miss Lee, makasih banyak bajunya, armornya. Mungkin memang benar saya tidak akan larikan dulu cat ini untuk menjadikan seorang artisan, berhubung memang saya lihat kapasitas update juga belum terbaru dan tidak banyak menguntungkan untuk seorang artisan ya. Jadi mungkin saya akan coba dulu bomber. Dan makasih banyak, ini saya jadi nggak usah cari-cari lagi ya di Poibus. Dan ada sebagian yang memang belum ada, itu saya lihat sepatunya juga sepatu artisan.
Itu nggak tahu di mana ya, karena yang saya tahu di Wiki itu dropnya di ini, di mana, di SD Lonlex. Oke, nggak usah dibalikin, diambilin, diambil aja kali. Aduh, makasih banyak Ci, moga Cici dapat top up 1 juta dari GM ya. Nanti saya coba informasi Bang Ray. Aduh, oke, ya kemarin masih banyak yang nanya untuk masalah pembuatan chart price, kita akan bahas kali ini ya. Oke bro, tetap stay tune dan jangan lupa kalian kasih komentar buat teman-teman yang sudah paham betul, karena saya pun baru juga untuk menggunakan chart price, tapi saya akan berusaha untuk memberikan informasi yang terpenting buat teman yang memang pengen menggunakan chart tersebut. Oke, let's go, check it out, bro. Halo, si lover, kita ketemu lagi di wilayah Pulau Terlarang. Ini kebenaran untuk startnya price di awal-awal main. Saya coba untuk meratakan dari status point strength dengan intelijen. Kenapa? Karena posisinya untuk seorang price lah, jika ingin jadi petarung, karena sangat jenuh sekali ya kalau memang masih sepi wilayahnya. Nggak sepi sih, maksudnya nggak terlalu banyak ya. Jadi setiap party jarang full. Jadi saya larikan untuk seorang price-nya nggak support tapi fighter. Nah ini beberapa skillnya yang saya ambil. Cuman skill hit itu sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan saja, walaupun tidak efektif ya. Untuk armor seadanya seperti ini. Ya saya anggap teman-teman baru lah ataupun baru bikin sama seperti saya. Armornya pasti belang-belang, belum maksimal. Adapun paling maksimal dipaksain untuk CPH-nya, itu pun baru plus 7. Ya, saya coba untuk menikmati permainan ini dan semua dropan yang apa namanya yang saya dapatkan ini adalah murni dari si price-nya sendiri. Jadi dari level 1 sampai kan level sekarang 102 ini barang-barang armornya yang didapat sendiri. Nah, itu termasuk KST. Ini sempat dapat loh kemarin KST si price ini, hebat juga walaupun levelnya udah di atas balenya ya, hampir 15 level di atas balenya. Oke, nah ini saya akan coba ngehit karena kan masih banyak yang apa namanya mengatakan bahwa untuk apa, untuk price itu gedenya di intelligence, strength-nya 1 banding 2 gitu kan. Cuman kalau saya lihat di sini memang untuk intelijen itu kenapa lebih tinggi, kenapa lebih ditinggiin ya, karena memang posisinya pada saat memberikan buff-nya ke dirinya sendiri itu sangat membantu sekali dibanding dimasukkan langsung ke dalam strength-nya. Nah itu saya coba bandingin aja sebelum nanti saya masukin ya, itu ada poin 26 poin. Saya sengaja simpan karena khawatir nanti ada dapat untuk equip armornya ya. Kalaupun nggak dapat yang G ya mau nggak mau saya harus ngikutin armor bawaannya yang memang punya apa namanya punya standar ya, persyaratan dari luck dari wisdom itu. Nah ini yang belum tahu untuk encourage ini sebenarnya bukan buat nambah darah ya bro, tapi ini untuk memaksimalkan skill combo. Nah saya tuh berusaha untuk hemat dan memang benar ini efektif banget chat ini, dia anti banget pot merah, jadi hanya menggunakan pot biru saja sebenarnya sih sudah cukup untuk setiap farming, asal wisdomnya cukup lumayan tinggi yang ngikutin armor terakhir aja yang baju di NPC itu kurang lebih dari apa dari wisdomnya di atas 30 ya. Oke, kita lihat di sini posisinya saya hanya menggunakan equip M attack ya, dari magic. Nah, itu nggak memberikan damage yang terlalu besar. Mungkin kalau yang terbiasa main di BOD itu pasti setelannya setelan M attack ya, magic semua. Cuman kan itu equipnya juga udah tinggi ya, udah ada XG nya udah di atas plus 9 malahan. Nah ini SPD itu sangat penting, jadi kalau bisa kalian cari untuk armor yang memiliki SPD, karena untuk sebagai petarung ini hit pukulannya harus cepat ya, otomatis bar untuk kombonya bisa langsung ngisi. Nah ini kita tes juga,
Ini masih di bawah 300, sangat rendah sekali ya, berdasarkan equip yang seadanya, termasuk weapon juga. Nah, itu weapon dari Shigun ya, untuk level 101 itu kalau nggak salah. Oke, sip. Nah, nanti sebenarnya si Mask of Justice ini nggak berfungsi, tapi saya butuh untuk persyaratan ambil Giant Swing ya. Nah, ini juga skill wajib ya untuk apa? Memperbesar damage combo prior itu. Nah, ini masih di bawah 300. Saya masih penasaran untuk ngeliat. Mungkin yang udah tahu ataupun yang udah paham betul dengan chart yang akan menjadi calon propet, untuk prepare-nya mungkin bisa kasih komentar di video ini ya, biar nanti bisa sharing dan kebenaran juga mungkin sangat berguna bagi teman-teman yang ingin ngejar event yang berakhir nanti di tanggal 25. Masih ada waktu sekitar 10 harian lagi ke depan, jadi ya kita berbagi aja informasinya. Nah, itu kenapa apa namanya, si darahnya saya tambahin karena ini benturan langsung gitu dengan monster. Kalau misalkan kita pakai skill hit combo saja, ini saya coba pakai KST walaupun masih plus 6, tapi bedanya pasti agak signifikan. Nah, kan tadi 270 aja nggak nyampe, ini udah sampai 300 apa namanya, 300 berapa ini, apa kritikalnya masuk terus. Itu memang beda jauh banget. Jadi kalau teman-teman mau pakai, lebih baik punya double ya. Ini sebenarnya harusnya menggunakan Queen Bee Wing ya, bukan Pep untuk levelan segini. Ya karena kebenaran aja saya belum dapat, dan memang di sini posisinya kemarin sangat cepat sekali, ada 7 ada double XP, ada double drop. Jadi ya saya udah farming-farming, nggak kerasa levelnya udah naik tinggi. Nah, lihat tuh 1000-1000 itu kelihatan. Oke, kita taruh dulu untuk apa namanya, untuk warning tell-nya. Saya akan coba nanti kita tambahkan statusnya. Rp269 tuh nggak nyampe. Oke, aku coba lagi. Nah, jauh lah ya. Berarti memang harus punya double armor, double aksesoris ya, untuk apa, untuk menggunakan price yang ingin menjadi semi petarung ya. Dia bisa buff temennya juga walaupun personal, karena kalaupun diambil skill party ini sangat rugi sekali sebagai petarung, nanti nggak akan bisa ambil giant swing yang memang damage nya lebih besar untuk hit skillnya. Karena terus-terusan pakai combo juga pegel bro, untuk monster level tinggi itu berat. Nah, ini makanya saya kasih contohnya di Lemomon yang levelnya rendah, menyesuaikan dengan penggunaan armor yang saya miliki. Oke, kita kupas aja sedikit ini dari point skillnya. Dari point skillnya pun saya coba masukkan ke strength aja, nanti kedepannya berarti akan saya samakan ya. Sampai dengan level 150-an saya akan samakan untuk strength dan intelligence. Nah, kita lihat mungkin pastilah damage-nya pasti lebih besar, dan ini sangat menguntungkan untuk dapat dropan juga. Kalau yang saya rasakan menggunakan skill hit dengan manual, dengan secara combo itu lebih banyak dari combo. Ini saya dapetin drop-dropan tuh di level 100 ini masih dapat permata, walaupun kristal ya. Nggak tahu kenapa ruby ini udah 2 hari tiba-tiba menghilang dari peredaran bro. Kita coba tanyakan nanti ke Bang Ray ya. Nah, untuk informasinya, kalian mungkin nanti akan ada update informasi untuk hari Jumat ya, ada kemunduran dari update-nya maintenance. Kalian bisa cek juga nanti di Discord untuk informasinya mengenai update apa aja yang akan dimunculkan. Oke, makasih banyak, have fun, use price skillnya bro, nanti sharing-sharing yo, bagi-bagi ilmunya, jangan lupa salam.
Okay, ini masih ada juga untuk eventnya. Ya, walaupun belum terlalu banyak orang ya, tapi yang ngikutin event itu setiap harinya pasti ada aja. Ya, seru-seruan lah biar nggak boring juga, sekalian kita mengambil sedikit keuntungan dari dibagikannya untuk cash coin ya. Kalian bisa beli untuk double drop ataupun double XP. Ya, itu sangat mempermudah permainan dan memang kerasa. Nah, ini mungkin pertandingan ataupun event ini hide and seek ini kurang lebih ini sekitar 10 babak ya. 10 kali sembunyi berarti GM. Cuman kemarin memang ini agak sedikit lambat. Ya, ini salah satu masukan lagi juga buat para kru Indo RPG. Kadang-kadang terlalu lama untuk sistem eventnya. Nanti biar diperbaiki lagi dan player juga nggak lama nunggu. Nah, ini saya pun udah curiga ini kok lama banget informasi tambahannya, ternyata memang si GM-nya tuh DC, bro. Ya, inilah. Tapi segini pun saya udah seneng banget karena benar-benar ngebalikin masa memori saya dalam 10 tahun ke belakang ya. Saya paling lama lah main game yang paling lama ini Seal Online. Tuh kan, sorry habis DC, bener banget ya. Jadi itulah keseruannya. Kalian kalau masih ragu nggak usah bingung, coba aja dulu. Kalau nggak suka kalian bisa move on. Tapi so far is so good dan tidak terlalu tidak terlalu ngebetein ya. Dan saya pun bingung itu yang pakai baju defender selalu ada terus ya. Okay, makasih banyak untuk support dan dukungannya. Jangan lupa untuk sharing informasi apapun yang kalian tahu, apapun yang bisa diperbaiki, baik dari gameplaynya langsung ke GM ataupun dari video ini. Apa yang harus dimuat, kalian boleh masukkannya. Saya tunggu. Okay, thanks for a player and in there.